Pembicara kita kali ini adalah seorang pria kelahiran Kota Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau. Beliau berasal dari keluarga yang sangat berkekurangan. Kerasnya kehidupan memaksa beliau untuk berjuang sejak kecil dengan membantu ibunya berjualan otak-otak ikan dan kue lobak goreng. Beliau menempuh pendidikan ekonomi manajemen di Universitas Parahyangan Bandung dan berhasil meraih gelar sarjana ekonomi. Sempat bekerja di Astra, Bank Lippo di Jakarta, dan 10 tahun terakhir menjabat sebagai direktur perusahaan Springbed di Pekanbaru. Selain itu, beliau juga aktif di kegiatan keagamaan dan merupakan salah seorang pendeta di salah satu gereja di Pekanbaru. Di kota inilah beliau mengenal bisnis Tiens dan mulai bergabung serta menjalankannya dengan serius. Hingga saat ini, reward Tiens yang telah diraihnya adalah motor, mobil niaga, cash reward car, cash reward yacht, serta jalan-jalan gratis ke 16 negara di dunia. Tidak hanya sukses sendirian, beliau juga telah banyak membantu grupnya meraih sukses trip dan reward motor serta jalan-jalan gratis lainnya. Mari kita belajar dari Bapak Wilianto SE. Perkenalkan, nama saya Willy, background saya mantan direktur perusahaan Springbed. Hari ini senang sekali saya boleh sharing dengan Anda dan jujur saya rindu juga banyak belajar dengan leader di Jakarta dan yang pastinya kita semua ada di ruangan ini karena kita mau sukses. Setuju Bapak Ibu? Oke. Oleh sebab itu, demi hemat waktu, saya langsung mulai, kita langsung bahas. Hari ini saya berikan satu materi yang berjudul Gunakan Alat Bantu. Saya sendiri memang background saya ini mantan direktur perusahaan Springbed. Saya seperti Anda, ada yang masih bekerja? Sama ya, yang dulu juga bekerja sebelum full time banyak juga ya. Sama berarti, oke, kalau gitu saya semangat sekali, berarti kita di saluran yang sama. Kita bekerja, kita bangun aset, supaya suatu hari kita bisa freedom. Oke. Judulnya adalah Gunakan Alat Bantu. Ini adalah langkah ketujuh dari One Vision. Namun saya akan bagikan mulai dari pengenalan akan bisnis network marketing. Bapak Ibu, kita sadar atau tidak sadar, kita harus mengerti bahwa kita sedang membangun sebuah bisnis dengan tipikal bisnis yang sedikit berbeda dengan bisnis di luaran. Bapak harus ngerti, bisnisnya kan banyak, benar gak? Buka kedai kopi, bisnis gak kira-kira? Bisnis. Buka kedai makan, bisnis gak? Bisnis. Buka tour and travel, bisnis gak? Bisnis. Tapi bisnis kita adalah network marketing. Bisnis itu berbicara tentang kepemimpinan. Dan di bisnis network marketing, kita memimpin banyak orang. Nah, materi saya berhubungan sama itu. Anda tidak pernah akan memimpin melebihi kapasitas kepemimpinan Anda. Oleh sebab itu, tingkatkan kapasitas Anda. Jadi Bapak Ibu, kenapa ada orang yang bisa memimpin 10 orang? Ada orang yang bisa memimpin 10 ribu orang? Pak Louis bisa memimpin jutaan orang. Kelebihannya di mana? Bapak Ibu, saya melihat kapasitas masing-masing memang berbeda-beda. Jujur kalau kita lihat seekor raja wali atau elang, kenapa bisa terbang lebih tinggi? Kenapa kupu-kupu terbangnya lebih rendah, benar gak? Kupu-kupu bisa gak terbang setinggi Raja Wali? Gak bisa. Perbedaannya di mana? Di sayapnya. Elang punya sayap jauh lebih besar. Nah, oleh sebab itu, jawabannya hari ini, sayap itu berbicara kapasitas. Dan saya akan membantu Anda meningkatkan kapasitas Anda. Supaya Anda bisa punya grup yang besar, Anda punya leader yang banyak, Anda bisa terbang lebih tinggi, terima jauh lebih banyak reward. Dan ini bisnis kita. Bapak Ibu, Anda lihat, wah jutaan orang. Nah, goals-nya apa? Bapak Ibu, kan Anda bangun bisnis mesti ada goals-nya, benar gak? Kan gak main-main kan? Ada gak yang sekedar main-main? Pak, saya iseng-iseng aja pak. Gak ada ya. Biasanya yang iseng-iseng, hasilnya juga iseng. Iseng-iseng gitu. Mau gak terima reward? Iseng-iseng. Panggung ini milik Anda. Wadah ke depan. Hadiahnya apa? Ya iseng-iseng aja gitu. Goalsnya adalah aset. Tepuk tangan buat aset dong. Semua pingin punya aset. Supaya suatu hari kita semua freedom. Bapak Ibu, aset ini kita dapatkan dari dua perusahaan di usaha ini. Pertama adalah Tiansi. Kedua adalah One Vision. Bapak Ibu sadari sama-sama, Tiansi menyediakan, menyupport barang kita supaya kita bisa berusaha dan kita bisa bangun aset. Tetapi One Vision adalah support system yang membantu kita. Mengerti Bapak Ibu? Yang mengajari kita supaya jaringan kita tuh terdidik dan terduplikasi dengan sempurna. Nah, ini yang kami kerjakan ya. Jadi saya sharing dari pengalaman saya. Bapak Ibu jangan ambil konsultasi dari panggung, nanti Anda bisa tanyakan dengan dan konsultasi dengan para leader aktif Anda. Sepakat Bapak Ibu? Oke.
Saya kasih tahu buat Bapak Ibu bahwa orang bergabung di TNC memang tujuannya ingin berubah. Coba lihat kiri kanan, lihat kiri kanan. Muka-mukanya muka-muka mau berubah gak coba? Karena begini Bapak Ibu, saya menemukan orang yang datang dan berubah itu sama gitu. Waktu datang mukanya begini. Entah baru bangun, entah gak jelas. Pulang, ada yang wah, dia pulang juga begini. Serasa gak ada harapan Bapak Ibu. Bapak Ibu begini, saya berharap Anda datang dengan Anda pulang nanti itu berbeda. Cukup jelas? Makanya saya suruh Anda lihat kiri kanan. Jadi nanti tetangga Anda yang tahu muka Anda gitu. Tuh tadi datang tuh huruf U-nya terbalik. Sekarang huruf U-nya udah jelas gitu. Yakin. Oke? Bapak Ibu, semua orang pengen berubah. Semua orang bergabung TNC juga pasti bisa berubah. Kami hanya salah satu daripada perubahan itu. Bapak Ibu, bisnis ini bicara masa depan. Bisnis itu tidak bicara masa lalu. Makanya Bapak Ibu, kenapa orang bawa mobil itu kaca depannya jauh lebih besar daripada spion. Ngerti? Gak bisa dibalikin. Kaca depan harus lebih besar dari spion. Sesekali kita lihat spion untuk melihat ke belakang. Supaya di belakang ada mobil gak, kita hati-hati belok juga lihat kiri supaya gak masuk selokan. Benar ya? Spion itu membantu. Artinya apa? Artinya di bisnis ini background kita tetap bisa membantu. Contoh-contoh, saya mantan direktur Bapak Ibu. Background saya menjual. Terus saya bisa ngomong, saya saja mau, kok lu gak mau gitu. Saya malu pak, masa ganteng-ganteng gini jual pembalut pak. Lo emang lu pikir gue gak ganteng apa? Gue juga ganteng bro. Gue direktur lagi, gue juga mau jual pembalut, masa lu gak mau? Pengaruh gak kira-kira? Pengaruh juga gitu. Background Anda sekarang, maaf, backgroundnya karyawan, pengaruh gak? Pengaruh juga. Lah saya udah bekerja, masih mau lo. Kebetulan yang Anda hadapi pengangguran, benar gak? Terus Anda pengangguran, pengaruh gak? Pengaruh juga. Gua nganggur aja mau loh pak. Masa lu kerja gak mau? Semua bisa dipakai, asal Anda positif. Cukup jelas Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu, siapkan pikiran Anda untuk menerima yang terbaik yang ditawarkan oleh TNC. Saya percaya perusahaan ini menyediakan yang terbaik buat kita semua. Sepakat Bapak Ibu? Gak mungkin perusahaan menyediakan sesuatu yang gak baik. Bapak Ibu, saya belajar banyak dari hal-hal yang ini, yang saya mau tunjukin ke Anda. Ya, dengarkan netpinya Pak Louis tentang impian dan sikap. Setiap kali kita mau meningkat, kita harus siapkan sikap kita untuk berubah, Bapak Ibu. Cukup jelas? Zaman terus berubah, Bapak Ibu. Zaman terus berubah. Kita juga harus berubah, Bapak Ibu. Kalau gak berubah, kita gak bisa terima sesuatu yang lebih baik. Mungkin Anda yang bawa mobil Avanza, Anda merasa, wah Pak Avanza ini udah paling baik Pak. Tapi ternyata BMW jauh lebih baik gitu loh. Nangkap? Anda tinggal di perumahan yang harganya 1M. Anda merasa, wah ini yang 1M udah bagus. Tapi TNC pengen Anda tinggal di rumah yang harganya 10M. Jauh lebih bagus. Mungkin Anda merasa, wah Pak Willy penghasilan saya 10 juta udah bagus Pak. Yes, yes, yes. Tapi ternyata TNC mau penghasilan Anda 1M. Jauh lebih bagus. Nah, zaman dulu orang bisa nonton TV seperti ini udah bagus. Sekarang Anda masih mau gak pakai TV seperti ini? Di rumah Anda ada gak TV seperti ini? Kalau ada, kasih tahu ke upline Anda. Tolong masukkan museum, Pak. Ngerti? Semua orang pakai TV flat. Maaf Bapak Ibu, ini hanya seminar, tolong dipahami. Zaman berubah Bapak Ibu, maaf. Celana dalam saja berubah Bapak Ibu. Ngerti gak? Coba lihat kiri kanan kasih tahu, lu masih berubah lah bro. Lu mukanya gak berubah bro gitu ya. Bapak Ibu lihat, abad ke-18 celana dalam seperti ini dah. Tapi makin berubah Pak, abad ke-19 Pak, 1980 segini masih normal Pak. Tapi 2006 ke atas Pak, tinggal sehelai benang Pak. Dan ini pun harganya mahal banget Pak. Kalau Anda gak percaya, tanya sama wanita-wanita ya. Pergi ke mall, cek harga. Buktikan apa kata Pak Willy, benar gak gitu. Mahal Pak. Saya gak ngerti juga Pak. Makin kesana makin mahal, bahannya paling sedikit gitu. Ngerti maksud saya? Oke, zaman berubah, kita semua berubah, dan kita siap pada satu perubahan. Dan tahun 2016, TNC bermulai perubahan dari sebuah new marketing plan. Tepuk tangan buat TNC. Ketika perubahan itu terjadi, Bapak Ibu, kita mesti mengerti apa yang kelebihan di dalamnya.
Bapak Ibu, saya tahu persis kita semua udah training ke China kemarin, semua belajar bahwa new marketing plan punya tenaga 1000 kuda. Punya tenaga 1000 kuda, kan ngeri kan? Anda tahu tenaga 1000 kuda? Kencengnya tuh kayak gimana gitu, kira-kira gitu. Dahsyat sekali itu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, tetapi pernah tahu gak bagaimana menggunakan tenaga 1000 kuda itu gitu? Ngerti bahasa saya? Bapak Ibu gini, tahu gak kelebihan daripada sebuah mobil Ferrari? Kenceng gak kira-kira? Mantap gak tenaganya? Wih, begitu ada ngegas, dalam kecepatan sekian bisa naik sekian, lajunya luar biasa. Tapi Bapak Ibu, bisa gak Anda menggunakannya? Bapak Ibu, saya banyak sharing dengan grup saya, cerita tentang enaknya naik mobil, Bapak Ibu, luar biasa mobil itu, bagus sekali kalau kita naik mobil gak kena hujan deh, dingin, bisa dengar lagu. Bapak Ibu, begitu saya ajak dia naik mobil saya, muntah dia Bapak Ibu. Pusing Pak, saya gak biasa dengan mobil Pak, muntah Pak. Wah. Bapak Ibu, itu wajar karena dia orang kampung Bapak Ibu. Karena dia biasanya itu naik yang langsung kena angin. Dia lebih suka yang angin langsung gitu. Ngerti bahasa saya? Ngerti ya? Ada grup saya yang saya ajak nginap di hotel. Misalnya dia udah ikut acara TNC, nginap di hotel mewah. Gak biasa, gak bisa tidur Pak. Malam dingin kali Pak Willy, gak bisa tidur saya Pak. Pusing saya Pak. Jadi emang biasa lu tidur di mana? Lebih suka Pak yang gak pakai spring bed Pak. Di kampung kami tidurnya pakai kayu Pak. Kipas gak ada juga Pak. Lebih nyaman tidur seperti itu. Bapak Ibu saya mau tanya, lebih nyaman tidur di hotel mewah apa tidak di alas kayu? Pasti di hotel mewah dong. Cuman kita perlu menyesuaikan diri, perlu perubahan. Oke? Anda tidak mungkin akan mendapatkan sesuatu yang tidak Anda kejar. Bapak Ibu, saya akan menjelaskan gunakan alat bantu, tapi saya akan bantu Anda untuk mengerti dulu perubahan-perubahan besar sedang terjadi. Bapak Ibu, new marketing plan memberikan kita satu konsep bangun aset yang luar biasa dengan hybrid system. Nah Bapak Ibu, dengan hybrid system ini kita bisa dapat 8 bonus utama dan TNC sendiri sudah menawarkan dengan paket membership yang tersedia. Bahkan ditambahkan lagi dengan penyesuaian upgrade yang tanpa batas. Tepuk tangan buat TNC dulu. Tujuannya apa Bapak Ibu? Tujuannya supaya Bapak Ibu dan saya lebih cepat sukses. Supaya omsetnya lebih cepat naik. Nah saya akan bicarakan ini Bapak Ibu. Kemudahan-kemudahan diberikan oleh TNC, bahkan kedepannya naik peringkat pun tidak ada syarat kaki. Bapak Ibu, saya mengerti. Kemudahan ini pernah enggak Bapak Ibu ceritakan sama orang-orang di luaran sana? Kemudahan-kemudahan ini pernah enggak Anda sharingkan ke grup Anda lebih detail? Nangkap ya maksud saya ya? Nangkap ya? Bapak Ibu, Anda beli handphone nih. Anda beli handphone. Handphone itu kan ada kelebihannya, benar enggak? Memorinya sekian, RAM-nya sekian, kecepatannya sekian, bisa download ini, download itu, bisa nonton YouTube, bahkan bisa nonton sepak bola live gitu-gitu Bapak Ibu. Kan kita mesti ceritakan kan sama orang, benar gak? Kalau gak ceritakan sama orang, orang ngerti gak sih? Bahkan Anda gak baca buku manual book, gak ngerti juga, wah ini handphone kelebihannya sampai sedahsyat begitu. Bapak Ibu, ada seorang Indian, orang Indian ini dapat undian sebuah mobil mewah, dan mobil ini kirim ke rumah dia, dan mobil ini dia rawat baik-baik bertahun-tahun baik-baik. Yang mobil ini di sana waktu itu namanya mobil Cadillac. Mobil ini bagus banget Bapak Ibu. Selama 10 tahun Bapak Ibu, mobil ini enggak pernah lecet Bapak Ibu, enggak pernah isi minyak. Tapi setiap kali dia bawa mobil ini, dia selalu lambaikan tangannya. Semua orang kampung tahu bahwa dia dapat mobil mewah itu Bapak Ibu. Dan semua orang tepuk tangan, wih luar biasa Bapak ini dahsyat sekali. Satu hari orang penasaran gitu, kok bisa Pak mobil 10 tahun gak pernah isi minyak, gak pernah ke bengkel dan gak pernah rusak Pak. Ngerti? Gak pernah isi minyak, gak pernah ke bengkel dan gak pernah rusak. Hebat gak kira-kira? Hebat, jadi wartawan ini tanya Pak kok bisa Pak, ini mobil gak pernah rusak, gimana ceritanya Pak? Tolong jelasin sama kami Pak. Oh gampang Pak, selama 10 tahun saya rawat dengan luar biasa Pak. Saya menggunakan 2 ekor kuda dan saya ikat dengan tali supaya dia bisa menarik saya. Setiap kali saya mau jalan, kudanya jalan berserta mobil saya, Pak. Makanya mobil saya enggak pernah isi bensin dan enggak pernah rusak pun, Pak. Ngapain ke bengkel gitu. Ngerti bahasa saya? Artinya apa? Artinya mobil sebagus itu cara pakainya salah.
Bapak Ibu, cermati lebih dalam, kekuatan new marketing plan Anda harus telusuri lebih dalam. Dan ternyata kekuatannya ada di mana Bapak Ibu? Anda tahu? Kekuatannya ada di placement. Konsultasi dengan upline leader Anda, Bapak Ibu, Anda gunakan kekuatan placement membuat grup Anda berkembangnya itu cepat sekali Bapak Ibu. Satu omset bisa digunakan rame-rame. Satu mobil yang tadinya bisa muat 4 orang, sekarang mobil itu bisa muat 1000 orang. Kalau Anda bisa gunakan. Pak, mana mungkin? Konsultasi sama leader Anda. Oke, tepuk tangan Anda semua ya. Dan new marketing plan ini lebih menekankan di dalam tim. Makanya di grup kami buat satu slogan namanya Team Win, We Win. Tim menang, kita menang. Tim kalah, kita kalah. Maka kita pastikan tim kita menang. Bersama tim kita bisa cetak lebih banyak goals. Dan sekarang saya masuk ke support system. Bapak Ibu, support system kita One Vision punya 7 langkah sukses. Dan Bapak Ibu, langkah ketujuhnya adalah gunakan alat bantu. Dan hari ini materi saya adalah tentang gunakan alat bantu. Pak, tapi kenapa Bapak jelasin itu dari awal? Supaya Bapak Ibu ngerti bahwa ternyata bisnis kita bisnis leadership. Apapun materi saya hari ini untuk menjadikan Anda leader besar di kota ini Bapak Ibu. Cukup jelas? Dan bisa menggunakannya untuk kesuksesan Anda tentunya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, saya rindu Jakarta ada perubahan dan Anda harus kerjasama dengan saya. Kalau Anda nggak kerja dengan saya, materi saya takutnya nggak sampai. Boleh, kalau saya sebut Jakarta, Anda bisa bilang dengan saya Ciayo, bisa? Bisa? Kalau enggak, saya menghadapi orang-orang yang kayaknya tegang gitu. Saya juga takut Bapak Ibu. Jangan-jangan saya punya utang gak bayar atau Anda mau makan saya gitu. Saya masih mau pulang lah Bapak Ibu ya. Saya masih mau jumpa istri saya, anak saya ya. Tapi muka Anda agak menyeramkan gitu. Ya, coba di-relax sedikit, oke? Kalau saya sebut Jakarta, Anda bilang Ciayo boleh? Supaya saya merasakan bahwa ternyata Anda juga semangat gitu. Oke, Jakarta! Ini kayaknya di Kerawang. Kemarin saya ada Kerawang ya. Kayak begitu modelnya. Jakarta! Ciayo! Nah, sudah agak dekat, Bekasi. Jakarta! Ciayo! Sampai tangannya dikepes begitu, Pak. Oke? Jakarta! Ciayo! Udah sampai tol, Pak. Pintu tol. Mau buka udah. Jakarta! Ciayo! Tepuk tangan Anda semua. Nah, pas gitu. Apa itu alat bantu? Alat bantu kalau Anda ngerti, Anda sudah baca, Anda sudah dengarkan starter pack. Alat bantu itu adalah buku positif, CD Nepi, dan pertemuan. Bapak Ibu, apakah Anda betul-betul mau sukses? Yang betul-betul mau boleh pakai tangan? Wih, ternyata semua mau sukses. Sekarang lihat kiri kanan lagi Bapak Ibu. Muka-mukanya muka-muka mau sukses gak gitu? Kasih salam. Lu harus sukses bro. Hah. Bapak Ibu, karena sulit sekali kalau Anda bilang mau sukses tapi Anda enggak gunakan alat bantu. Orang kalau mau pergi perang, Bapak Ibu, bawa alat bantu. Kalau mau pergi perang, entah bawa pistol, bawa senapan, bawa bambu runcing, apapun itu alat bantu untuk mendukung kita berperang dan menang. Kalau kita tidak bawa alat bantu untuk berperang, saya percaya yang duluan ketembak kita. Dan cenderung kita bertahan. Anda ngerti bertahan? Anda bayangkan Anda mau pergi perang, lu bertahan gitu. Udah sampai di medan perang, terus orang udah tembak-tembak, tor, Anda cuma menghindar-menghindar aja. Bapak Ibu, mau gak Anda punya bisnis cuma bertahan aja Bapak Ibu? Bintang berapa? 5 Pak. Bintang berapa? Bintang 5 Pak. Bintang berapa Pak? Bintang 5 Pak. Background, pengusaha, Budi. Bertahun-tahun seperti itu gitu. Bintang berapa Pak? Bintang 5 Pak. Bintang berapa? Bintang 5 Pak, terima reward, belum. OP, datang Pak, bintang berapa? Bintang 5 Pak. Anda mau seperti itu berapa lama Pak? Bapak Ibu, bicara kondisi bisnis Bapak Ibu, bukan bicara bagaimana keadaan Anda hari ini, tapi bicara mental Bapak Ibu. Mau gak Anda berperang dan bawa semua perlengkapan perang dan Anda perang di situ Bapak Ibu? Kan datang ke bisnisnya tujuannya menang. Benar gak Bapak Ibu? Sekarang saya mulai, sebagian besar orang bangun bisnis ini kan part time. Saya dulu juga part time. Nah, tapi meluangkan waktu untuk bangun aset. Saya banyak bangun di pulau-pulau ya, pada pulau-pulau. Kalau enggak gunakan alat bantu menurut saya itu sangat sulit sekali. Sangat sulit karena di daerah-daerah pulau-pulau itu kebanyakan enggak ada pertemuan. Kami harus bangun sendiri. Kalau enggak ada alat bantu, saya merasakan kesulitan itu begitu banyak. Di daerah kami, saya nggak tahu seperti Jakarta. Jakarta mungkin karena kotanya lebih besar,
paradigma atau sudut pandang orang di sini udah benar, orang mungkin merasa bisnis network marketing suatu bisnis yang keren, top, dan orang sukses banyak. Jadi edifikasinya gampang. Kalau di kampung kami, Bapak Ibu, orang pikir network marketing itu bisnis arisan, Bapak Ibu. Ngerti gak arisan? Karena kalau di kampung kami itu kalau ngumpul-ngumpul, bicaranya arisan. Jadi untuk buka paradigma orang mengerti bahwa bisnis ini besar, di awal itu memang begitu sulit. Apalagi di pulau-pulau, Bapak Ibu. Zaman waktu kami bangun dulu kan, media-media online kan belum begitu canggih, Bapak Ibu ya. Belum begitu, terus video-video juga gak banyak, Bapak Ibu. Dengan cara kami, Bapak Ibu, tetapi didukung dengan alat bantu, perkembangannya jauh lebih cepat. Bapak Ibu, saya akan mulai dari yang pertama adalah buku-buku positif. Bapak Ibu, buku positif ini benar-benar Bapak Ibu membantu begitu hebat. Orang yang baca buku, Bapak Ibu, pikirannya itu berbeda dengan orang yang tidak baca buku. Dan kesuksesan kita tergantung informasi yang masuk ke dalam pikiran kita. Pernah lihat botol aqua? Kalau ini isi air putih harganya berapa, Bapak Ibu? 3.000. Kalau ini air kita ganti jadi jus jeruk, harganya berapa kira-kira? 10.000. Kalau kita ganti lagi, isi dengan wine, bisa jadi 1 juta. Kita ganti lagi dengan parfum yang mahal, parfum yang harganya mahal. Ya, katakan Calvin Klein yang asli dari Paris lah. Bisa jadi ini harganya 10 juta. Pak, botol yang sama, isinya berbeda, harganya berbeda. Dan ditaruh di ruangan yang berbeda. Mengerti gak pasal saya? Itu buku positif. Hari ini Bapak Ibu, kalau Anda rajin baca buku, pikiran kita diisi dengan hal-hal yang baru, hal-hal yang positif Bapak Ibu, semakin mahal kita, semakin peringkat kita semakin tinggi Bapak Ibu. Serius. Saya memperhatikan kebanyakan orang yang gak membaca buku, itu umumnya katupnya itu susah dibuka. Katup itu susah dibuka, jadi dia merasa dia sudah nyaman di bintang 8 Pak, ini udah yang terbaik Pak, yang ditawarkan Tiansi udah terbaik nih Pak. Jangan paksa saya peringkat, Pak. Saya suka dengan bintang 8, Pak. Ada di sini? Semoga enggak ada, oke? Kalau ada, kita bawa dia keluar gitu ya. Cuci otaknya dulu ya. Dia bersih gitu. Bapak, Ibu, semakin tinggi peringkat kan duduknya makin nyaman. Leader Anda kalau peringkatnya tinggi, duduknya di depan. Benar enggak? Dapat minum gitu ya, nyaman duduknya. Ada sandarannya juga nyaman, tangan bisa gini. Anda punya kursi kan enggak bisa gini. Kayak gini kena teman tetangga marah. Dia. Tangan lu, bro. Kalau ini kan nyaman, enggak bisa duduk seperti itu. Artinya gini loh, Pak. Buku-buku positif ini membuka pikiran kita untuk mengerti sesuatu yang besar. Hanya orang pikiran yang besar bisa terima sesuatu yang besar. Kalau pikiran Anda kecil, Anda tidak pernah bisa terima sesuatu yang besar. Bapak Ibu, orang Amerika lebih canggih atau orang Indonesia lebih canggih, saya mau tanya? Amerika dong lebih canggih, tapi kenyataannya orang Indonesia lebih berhasil. Ya, Anda bingung ya, kok bisa Pak Willy? Karena begini, orang Amerika lebih canggih Pak. Mereka memikirkan bagaimana suatu hari bisa tinggal di bulan. Benar gak? Canggih gak kira-kira? Canggih, orang Indonesia lebih hebat. Amerika baru pikir bagaimana tinggal di bulan, orang Indonesia udah mikirkan bagaimana tinggal dari bulan ke bulan, Pak. Ngerti gak? Anda harus ikuti pembicaraan saya ya. Semua pembicaraan saya membuat Anda untuk berpikir, oh iya ya Pak Willy benar juga ya. Sebenarnya, Bapak Ibu, pikiran itu memang harus dibuka. Kenapa? Karena yang kita terima tuh cash reward, Pak. Bukan setrika. Bukan kipas angin, Pak. Anda kan udah nonton di YouTube. Tiansi kemarin juga baru keluarkan BMW S1 selama 13 biji. Wah, orang terima reward. Latar belakang, kepala dusun. Latar belakang, karyawan. Latar belakang, pengangguran. Saya bersyukur bisa terima ini, bisa terima itu. Ini luar biasa. Terus Bapak Ibu, kalau Anda pikirannya nggak dibuka, Anda bilangnya apa? Sorry, Pak. Saya ini nggak bisa nyetir, Pak. Terus di kampung saya, bengkel gak ada, Pak. Bengkel BMW gak ada. Terus di keluarga kami, gak pernah ada yang punya mobil, Pak. Sorry, Pak. Bukan saya membatasi Bapak ngomong ke saya, tapi sorry, Pak. Kayaknya kita levelnya beda deh. Ngerti ya? Bapak levelnya di bulan, saya levelnya bulan ke bulan, gitu. Ngerti bahasa saya? Mungkin karena di rumah kita udah sering kali ada setrika, jadi pikiran kita, setrika itu lebih pas ke saya, Pak. Kipas angin itu juga lebih cocok dengan saya. Coba Anda bayangkan, penerima reward dari Bekasi, kita panggilkan Bapak Budi, penerima setrika. Terus dia maju ke depan, wah, saya bersyukur Pak, saya menjadi penerima setrika satu-satunya dari Bekasi Pak.
keren memang, wah luar biasa. Begitu turun Anda bingung, stres gitu, keringat dingin. Kok bisa kayak gitu, bisnisnya Pak? Emang di rumah gak ada serika apa? Ngerti? Nah, oleh sebab itu, baca buku, sungguh-sungguh baca buku. Saya rajin cari buku, saya lagi minta Pak Adrian bantu saya cari beberapa buku, karena di tempat kami gak ada. Tujuan saya begini Bapak Ibu, supaya kita baca buku, pikiran kita terbuka, jaringan kita baca buku, jaringan kita pikirnya juga terbuka, dan kita percaya segala sesuatu mungkin. Tepuk tangan buat Anda semua. Bapak Ibu, kalau kita tidak baca buku, akan terjadi beberapa kesalahan di dalam pola berpikir. Bapak Ibu, kalau pola berpikir kita salah, hasilnya salah. Ada seorang penjual nasi goreng, Bapak Ibu. Tahu penjual nasi goreng? Jakarta ada gak orang jual nasi goreng? Ditanyain sama orang yang mau beli, "Bang, nasi goreng berapa?" "Saya mana tahu, Dek. Saya gak pernah hitung nasi gorengnya berapa," katanya. Ada ngerti bahasanya? Yang dia tanya adalah, "Berapa harganya, Bang? Nasi goreng berapa harganya?" "Oh, 15.000. Gampang gak jawabnya? "Gampang, tapi karena Bapak ini gak baca buku, berapa Bang harga, berapa Bang nasi gorengnya?" "Saya gak tahu, Dek. Saya gak pernah hitung." Dia pikir dia suruh hitung jumlah nasinya gitu. Ngerti? Bapak Ibu, bisnis kita di kuadran kanan, tapi umumnya orang di kuadran kiri. Bicara perpindahan kuadran, itu bicara perpindahan pikiran. Banyak orang udah datang ke bisnis TNC, pikirannya masih jual sate. Pikirannya masih ibu rumah tangga, pikirannya masih mahasiswa. This is business, man. Ini bisnis network marketing. Makanya saya jelasin dari awal bahwa ini bisnis network marketing. Pola perubahan pikiran dimulai dari kita. Bapak Ibu, dipikirkan, diperlukan yang mendasar Bapak Ibu, dimulai dari yang pertama, skill. Kenapa banyak orang merasa dirinya gak bisa sukses? Karena dia merasa saya gak punya talenta, Pak. Karunia itu talenta. Saya gak punya karunia, saya gak punya talenta, Pak. Dia kan pandai ngomong, Pak. Saya ngomong aja gak pandai, Pak. Padahal barusan dia ngomong. Dia bilang, "Pak, saya gak pandai jualan, Pak." Padahal jualan yang minimal ke pribadi. Dia pakai diri sendiri. Terus dia pikir, "Pak, saya kan gak tahu, Pak, bagaimana cara presentasi, Pak." Padahal presentasi sudah ada flip chart dan ada starter pack yang siap mengajar kita. Ada pertemuan-pertemuan yang membantu. Bapak Ibu, di kuadran kiri skill itu adalah karunia. Di kuadran kanan adalah pembelajaran. Di kuadran kiri itu menghadapi problem, orang cenderung reaktif. Di kuadran kanan kita udah diajarkan dari awal proaktif. Kalau hadapi masalah, Bapak Ibu, di bisnis network marketing, sebelum terjadi masalah sudah tahu pasti ada masalah. Ngerti gak? Masalahnya apa, Pak? Yang paling bermasalah adalah ketika kita presentasi gak selalu diterima, seringkali ditolak. Jadi Anda sudah tahu pasti ditolak, benar gak? Jadi masalah gak ditolak? Ya gak masalah, udah tahu Pak ditolak, Pak. Terus kalau problem kiri gimana, Pak? Reaktif, Pak. Gak disediakan pena di kantor, marah, Pak. Benar gak? Anda kerja di kantor gak ada meja, marah gak kira-kira? Gimana nih, saya accounting head tapi gak ada kantor, gak ada mejanya gitu, Pak. Bu Lili kerja di kantor gak ada meja, marah gak? Kalkulator gak ada, marah, benar gak? Buku gak ada, marah gitu. Komputer gak ada, marah. Coba Bapak Ibu, Anda kerja di PT Sukses Jaya Bersama. Keren gak? Namanya saja PT Sukses Jaya Bersama. Udah sukses jaya bersama lagi. Pena gak ada, Pak. Meja tulis gak ada, komputer gak ada, semua gak ada. Anda harus bawa dari rumah. Mau gak Anda kerja seperti itu? Ya gak mau lah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kondisinya adalah pola pikir Bapak Ibu. Banyak orang yang bergabung di bisnis ini, udah mau bangun aset, tapi karena gak ada disediakan, marah. Apalainya kalau datang gak bawa martabak, marah dia. Mana martabak? Gak ada martabak, jangan meeting. Loh, gimana cerita mau sukses tapi berharap martabak gitu. Tujuan akhir, kuadran kiri realita. Kalau kuadran kanan, imajinasi dan visi. Bapak Ibu, orang kerja kalau gak ada gaji, stop. Lu, gua, end. Gak ada cerita-cerita bisnis lagi, Pak. Jangan-jangan tiket-tiket lagi, gak ada cerita, saya pulang aja gitu. Kok bisa? Karena dia maunya realita. Ngerti gak? Maunya langsung sebulan terima 10 juta. Bapak Ibu, sorry Pak. Orang singkong aja perlu 9 bulan baru bisa panen, Pak. Tahu durian? Durian itu paling cepat itu 5 tahun baru bisa panen, Pak. Sawit, daerah kami banyak sawit. Sawit aja 8 tahun baru bisa panen, Pak. Terus Anda jalankan bisnis yang makan ini, mau sebulan langsung kayak Pak Louis Tendian? Saya mau kayak Pak Louis, Pak. Keren gayanya. Mobil bagus, rumah keren. Saya mau seperti itu, Pak. Lu berapa tahun, Pak? Baru setahun, Pak. Bintang berapa? Bintang 7, Pak.
kerjakan lagi gitu. Ngerti maksud saya? Berikutnya Bapak Ibu, tujuan akhir harus kita bisa bervisi, bisa menangkap visi. Tujuan hari ini kan saya berikan visi buat Anda, supaya Anda jauh lebih berhasil dari kami. Dan suatu hari Anda ke kampung kami untuk ceritakan sama kami. Setuju? Kampung kami sama kampung Pak Munandar sama. Selamat siang bro. Pak Munandar ini tahu kami dari awal ya. Dia sering lihat saya, dia sering foto saya. Dia tahu pertemuan-pertemuan kami dulu ya, sama upline-nya Pak Teddy. Kami sama-sama bangun di satu kampung Bapak Ibu. Kampung kami namanya Pekanbaru. Oke, dan pulau-pulau sekitarnya gitu ya. Mari hari ini kita sama-sama dan saya sharing dengan Anda. Yang terakhir, biaya itu beban, kuadran kanan investasi. Artinya gini Bapak Ibu, kalau di kantor Anda kerja disuruh investasi biaya ini Anda udah marah duluan gitu. Masa harus gua beli? Tapi di kuadran kanan kita ngerti bahwa semuanya investasi. Saya mau ngajak Anda nonton satu video yang pertama. Video ini bercerita tentang orang ini yang belajar untuk gunakan alat bantu. Karena alat bantunya salah, hasilnya fatal. Saya rindu buku itu adalah yang pertama. Bapak Ibu, saya mengerti gak semua orang suka baca buku. Gak semua orang. Tetapi kita lakukan sesuatu yang benar, bukan sesuatu yang kita suka. Setuju gak Bapak Ibu? Makan itu benar gak Bapak Ibu? Makan nasi benar ya? Makan nasi dengan lauk benar gak Bapak Ibu? Tujuannya supaya sehat, benar ya? Tapi ada orang yang gak suka makan nasi. Setiap hari maunya makannya bukan nasi Bapak Ibu. Tiap hari makannya Indomie. Benar gak kira-kira? Gak benar. Jadi kita kerjakan sesuatu yang benar, bukan yang kita suka. Kan ada orang suka makan Indomie kan? Maunya gue suka tiap hari makan Indomie aja, gue suka kok. So hidup-hidup saya lah gak apa-apa. Emang peduli amat sama lo kira-kira gitu ya. Tapi persoalannya kalau tiap hari makan Indomie, masalah gak kira-kira? Masalah, suatu hari pasti sakit. Kita lihat sama-sama, video pertama Pak. Ada seekor beruang. Dia jalankan TNC Bapak Ibu. Posisi bintang 5, new membership silver. Dia datang ke pertemuan yang disebut dengan vision seminar. Dia bawa beberapa peralatan dan prospek-prospek dia juga bawa. Satu ketika dia sangat menikmati apa yang dia kerjakan, tapi di dalam tasnya alat bantu yang dia bawa adalah alat bantu yang tidak sesuai. Kita lihat apa isinya. Beruang ini sedang terjun payung. Dia membawa alat bantu. Harusnya dia bawa parasut. Parasutnya dia coba buka. Wah, ada payung, ada celana, ada bola lagi. Kita lihat akibatnya. Ternyata yang dia bawa apa? Payung. Dia bilang gak apa-apa, saya masih bisa bangkit. Saya teruskan gitu. Tapi dengan alat bantu yang salah. Kita lihat hari kedua. Dia coba lagi Bapak Ibu. Masih tetap dengan alat bantu. Dia terjun lagi Bapak Ibu. Kali ini udah benar alat bantunya. Tapi tidak gunakan dengan benar. Resiko tanggung sendiri Bapak Ibu. Gunakan alat bantu. Bapak Ibu, jujur saya bergabung di bisnis ini. Saya belum pernah dipresentasi. Saya bergabung di bisnis ini karena melihat sebuah majalah. Majalah ini saya anggap seperti buku ya. Jadi maka buku nanti bisa dipinjamkan. Majalah juga bisa dipinjamkan. Bapak Ibu, saya dengan Pak Luis kami dulu teman kuliahan. Dan kami pernah di bisnis yang lama. Dulu saya pernah bangun bisnis ini bersama beliau. Saya dulu upline, beliau downline. Oke? Sekarang terbalik. Beliau upline, saya downline. Itu yang benar. Sebelumnya salah gitu. Ngerti ya? Nah, Bapak Ibu, saya melihat sebuah majalah. Saya melihat, wah keren sekali orang ini. Bro, kok bisa punya BMW seri 6. Dinamakan sebagai pemasar terkaya di bisnis network marketing. Jadi saya penasaran Bapak Ibu. Saya berjoin karena majalah ini Bapak Ibu. Dan saya melihat di majalah itu, ternyata beliau menduduki posisi pertama. Saya tertarik, jujur saya tertarik. Saya tidak tahu bisnisnya apa, produknya apa, ya saya gak mau peduli. Yang penting saya tertarik bahwa orang yang mantan pedagang panci aja bisa sukses seperti itu. Masa direktur ganteng gini gak bisa? Soal ganteng gua lah kan kira-kira gitu. Soal sukses kan dia gitu ya. Tapi ya masa dia bisa kita gak bisa, benar ya? Artinya beliau menjadi inspirasi. Tepuk tangan Bapak Luis dulu ya. Oke, nah yang kedua saya mau bahas tentang NetP. Nah Bapak Ibu karena jaringan kami banyak di pulau-pulau, jadi waktu itu gak ada WhatsApp, gak ada BB, memang sulit lah. Komunikasi via telepon juga mahal. Dulu kan zaman dulu kan gak ada time on gitu ya. Ngomong ya berapa adanya gitu. Bapak Ibu, NetP ini sangat membantu sekali.
NetPI ini ada NetPI umum dan ada NetPI pembelajaran. Yang kami belajar dari NetPI ini adalah bisa belajar dari orang-orang yang sukses, kemudian bisa dapat inspirasi dari orang sukses itu. Kedua, ada materi-materi yang membantu distributor untuk lebih mengembangkan usahanya yang udah dikemas di dalam sebuah CD. Menurut saya, CD ini sangat efektif di mana membantu jaringan itu belajar dengan lebih cepat. Dale Carnegie mengatakan gini, orang sukses adalah orang yang mau belajar dan terus belajar. Setuju Bapak Ibu? Orang sukses adalah orang yang mau belajar dan terus belajar. Bapak Ibu, menurut saya NetPI ini bantu di mana? NetPI ini bantu supaya kita dapat info yang tepat dan benar. Pernah tahu gak kenapa telinga kita dua mulut satu Bapak Ibu? Pernah tahu gak? Kenapa gak dibalikin Bapak Ibu? Mendingnya mulutnya dua, telinganya satu. Kenapa? Karena tujuannya supaya kita harus lebih banyak dengar gitu. Jangan banyak ngomong. Coba lihat kiri kanan. Ada tangannya? Boleh gak ikut tangan saya? Taruh di sini. Dengar dia ngomong tuh bro. Ngerti ya? Lu jangan ngomong, lu dengar dia ngomong gitu. Kan banyak orang di depan GS yang ngomong, di belakang dia ngomong juga. Dia ngomong lagi. Nanti belum selesai dia ke toilet, lanjut lagi ngomong di toilet. Gitu. Di luar sampai ngerokok, ngomong lagi dia. Ngerti? Nah oleh sebab itu, memastikan dapat info yang benar. Kalau ada cara yang pasti berhasil, dan cara yang belum pasti berhasil, Anda mau pakai cara yang mana? Yang pasti berhasil dong. Nah, kedua adalah memastikan duplikasi terjadi 100%. Bapak Ibu, saya melihat grup-grup yang suka dengar NetPI bersama, berkembangnya jauh lebih bagus. Dengar NetPI bersama, berkembangnya jauh lebih bagus. Bapak Ibu, bahkan ada grup saya yang dengar NetPI bersama-sama dulu, habis itu baru home meeting. Jadi prospek yang datang dengar, apa ini, apa sih Pak? Kok ada usaha ini sehat, apa sih bisnis? Jadi orang itu jadi penasaran, memastikan duplikasi 100%. Budaya untuk mendengarkan kisah orang sukses dan menjadi inspirasi itu yang selalu saya tanamkan ke grup Bapak Ibu. Ketiga adalah NetPI ini bisa memotivasi diri sendiri dan memotivasi orang lain. Bapak Ibu, setiap kali kita dengar NetPI, semangat gak Bapak Ibu? Bahkan setiap bulan kita menanti-nanti ya, NetPI mana yang mau keluar lagi gitu. Nah, seringkali juga kita bisa menggunakan NetPI untuk meminjamkan kepada orang lain. Dan kita bisa sponsoring up juga dari NetPI, bisa membantu jaringan juga dari NetPI Bapak Ibu. Bahkan membantu jaringan untuk memperoleh cara kerja yang benar. Nah Bapak Ibu, yang berikutnya adalah alat pembelajaran yang murah dan fleksibel. Bapak Ibu, sebenarnya kalau kita mau dengarkan audio seperti NetPI yang di luaran sana, Bapak Ibu mau ikut coaching dengan Yohanes G. Pauli, Anda mau coaching dengan James Gui, mahal gak kira-kira? Wah, mahal sekali. Bapak Ibu, ini kan murah sekali NetPI Bapak Ibu. Ya, sangat murah sekali, cuma 35.000 sebenarnya per bulan. 3 bulan cuma 105.000, murah sekali Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah alat pengembangan bisnis keluar kota yang saya tadi jelaskan ya. Terus indikator pemantau kekuatan jaringan. Bapak Ibu, saya berusaha begini. Semakin banyak jaringan yang berlangganan NetPI, kekuatan SDM-nya makin bagus. Bapak Ibu, kalau kita bangun bisnis jaringan kan bangun manusianya. Setuju gak Bapak Ibu? Bangun kapasitasnya. Makanya saya terangkan dari awal adalah mengapa kita harus mengerti ini bisnis jaringan, ini bisnis leadership, bisnis kepemimpinan. Bapak Ibu, jaringan yang banyak berlangganan NetPI, saya percaya itu pasti jaringan yang proses belajarnya jauh lebih bagus. Dan mereka betul-betul mau belajar. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau Anda mau mantau kekuatan jaringan, lihat dari grup berapa banyak yang berlangganan NetPI. Itu saya ya. Nah, yang terakhir adalah menyamakan visi. Jadi sekali kita dengar NetPI, kita share di grup. Mungkin di WA grup, di BB grup kita tanya, ini NetPI terbaru keluar nih, punya Pak Willy nih, judulnya Unstoppable. Lu sudah dengar apa belum? Belum, pantasan, lu sudah stop. Ngerti gak? Kenapa lu gak dengar? Belum sempat up. Terus lu kemana aja Pak? Sibuk main bola up. Tapi kata lu mau terima mobil, mau sukses. Ya up. Sekarang cepat balik dan dengar NetPI. Siap up. Wah kerennya. Ceknya kerennya. Menyamakan visi. Dan yang terakhir adalah pertemuan. Bapak Ibu, pertemuan kita banyak. Bapak Ibu, Anda bisa memanfaatkan ya. Menurut saya pertemuan itu adalah lingkungan yang positif. Pengaruh yang positif. Tempat belajar yang sangat-sangat luar biasa. Anda bisa ketemu dengan langsung pembicaranya. Bapak Ibu, saya waktu belajar tentang pertemuan ini, saya dengar sebuah NetPI tentang
daftar nama penjaga loket parkir yang waktu tahun 2013 ya, itu NPD 104 saya sampai buat di sini. Nah, itu adalah God Lion Inyoman Budiana. Waktu saya dengar itu dia bilang ceritanya gini. Waktu itu dia datang ke sebuah pertemuan dan dia tidak mau masuk, dia di luar. Benar ya? Dia diri di luar. Dia enggak bisa terima diundang ke pertemuan dengan ditipu waktu itu. Tapi dia mulai pelan-pelan dia lihat di luar, dia dengerin orang di depan lagi ngomong. Bahwa seolah-olah ada terbentang sebuah masa depan yang luar biasa. Dia mulai ngintip-ngintip dan dia mulai dengar. Akhirnya dia memilih untuk bergabung dan serius. Bapak Ibu, saya merasakan pertemuan ini memang kesempatan Bapak Ibu. Dan momentum terbesar itu hanya bisa dapat di mana? Di pertemuan. Bapak Ibu, pernah lihat orang pacaran gak? Mungkin gak seorang bisa pacaran 10 tahun tanpa ketemu? Kita 10 tahun lagi berjumpa ya sayang. Ya gak apa-apa, 20 tahun lagi juga gak apa-apa kok. Kita ketemu online aja gitu. Gak bisa seperti itu Bapak Ibu. Orang pacarannya mau jumpa, benar gak? Bapak Ibu, tanda menguji pacar Anda sehat tidak sehat adalah kunjungannya benar gak? Ketemu atau enggak gitu. Benar gak? Tapi kalau tanda di bisnis jaringan Bapak Ibu, jaringan itu hadir atau tidak ke pertemuan. Mengapa harus ada pertemuan Bapak Ibu? Pertama, Anda bisa belajar presentasi lebih cepat. Dan menurut saya, nyawa di bisnisnya memang di presentasi Bapak Ibu. Kalau Anda tidak ketemu, Bapak Ibu, pernah lihat orang presentasi via telepon gak? Dia telepon nih, bro, ada bisnis bagus. Di sebelah sana jawab, apa is? Bukan, bisnis bagus. Oh, pisang goreng. Di sebelah sini jawab, bukan bisnis. Lu agak ke atas sedikit. Lu di mana bro? Di kebun sawit. Naik ke atas sedikit, dia naik ke atas. Apa tadi lu bilang? Udahlah bro, tadi udah gua ulang 4 kali bro. Bisnis bagus, mau join gak? Join, pakai apa gua join? Pokoknya lu join, ini bisnis bagus. Join apa maksudnya? Join. Bapak Ibu pernah gak lihat orang presentasi yang kayak begitu lihat telepon Bapak Ibu? Hasilnya apa Bapak Ibu? Hasilnya apa kira-kira? Ujung-ujungnya, gimana bro? Keluarga sehat? Sehat. Oke, sampai jumpa ya. Dang, gitu. Gak bisa. Bapak Ibu, kalau ada perjumpaan di dalam satu pertemuan, Bapak Ibu, siapapun yang duduk di dalam ruangan ini, siapapun Bapak Ibu, kalau lingkungan ini positif, orang yang sekalipun negatif duduk, dia pasti positif Bapak Ibu. Pasti positif. Ngerti bahasa saya? Sekalipun dia negatif Bapak Ibu. Sekalipun dia benci sama Mr. Benci saya sama Mr. Licinnya. Benci. Saya benci sama Mr. Licinnya gitu. Padahal dia gak kenal sama Mr. Li. Bapak Ibu, sekalipun itu yang terjadi, dia masuk, dia pasti positif Bapak Ibu. Ngerti Bapak Ibu? Dia heran di depan kok ada yang bisa ngomong kayak gitu. Dia bingung. Wah ini bagus juga bisnisnya. Kenapa kok ada orang-orang mantan karyawan bisa, mantan tukang becak bisa, mantan tukang parkir bisa. Berarti mereka bisa, saya pasti juga bisa. Mereka punya peluang, saya juga punya peluang. Nah oleh sebab itu Bapak Ibu lebih mudah meyakinkan prospek Bapak Ibu. Nah downline menjadi lebih cepat mandiri. Bapak Ibu terasa gak kalau bawa orang ke meeting? Bapak Ibu ke pertemuan, downline lebih cepat mandiri dan tentunya lebih teachable dan meminjam bukti. Bapak Ibu, saya mau sharing sedikit tentang pertemuan ini. Karena di Jakarta saya percaya banyak pertemuan lah, di tempat kami juga banyak. Saking banyak pertemuan, kita harus menyiasati. Ya, memprioritaskan mana yang bisa kita hadiri. Dan saya percaya, semua pertemuan untuk membantu kita membangun momentum bisnis. Setuju? Yang penting adalah momentum bisnisnya terbangun Bapak Ibu. Nah, di dalam pertemuan ini ada satu unsur yang menurut saya cukup penting. Yang cukup penting adalah early bird. Early bird ini adalah fokus kita adalah untuk mempersiapkan bisnis kita lebih awal. Kalau beli awal tentu lebih murah. Kedua ada waktu untuk promosi. Ketiga adalah duplikasi grup. Menurut saya, membangun sebuah bisnis itu ada polanya. Grup kami bisa berkembang dari awal karena kami bangun pertemuan ke pertemuan, pertemuan ke pertemuan, pertemuan ke pertemuan. Dimulai dari pertemuan one on one, pertemuan home meeting, home meeting. Selesai home meeting kita bawa grup lagi ke OP. Bapak Ibu, saya melihat grup yang di home meeting tidak pernah mempromosi tiket OP Bapak Ibu. Biasanya nanti datang pertemuan orangnya segitu-segitu juga. Benar ya Bapak Ibu ya? Kan polanya salah. Yang penting kan one on one, home meeting, dan OP, dan seterusnya Bapak Ibu. Dan menurut saya Bapak Ibu, seringkali orang fokus bukan pada solusi, fokus pada masalahnya. Contoh, memang tiket perlu duit gak kira-kira? Perlu. Kadang-kadang kan orang suka fokus pada masalahnya, ada duit gak? Gak ada. Bro, gue gak ada duit loh bro. Gue gak bisa datang nih. Ini VS tiketnya berapa? Oh, gue gak ada duit nih bro. Ini OP berapa? Wah, gue gak ada duit. Selalu fokus pada masalahnya. Bapak Ibu, saya mau tanya.
Hari ini, kalau Anda menggunakan handphone, disediakan sebuah memory card, harganya cuma Rp60.000, memory card. Begitu Anda dapat memory card ini, Bapak Ibu, Anda bisa akses internasional. Anda bisa menggunakan memory card ini untuk hal-hal yang luar biasa, Bapak Ibu. Anda bisa download video, Anda bisa download lagu tanpa batas waktu. Unlimited. Kemudian Anda bisa pakai untuk segala macam lah. Kira-kira cuma Rp60.000, Anda beli gak kira-kira? Belilah, kan harganya kan murah. Kalau Anda memang seorang karyawan, ada seorang ibu rumah tangga, Anda cari solusi gak untuk Rp60.000 ini? Pasti cari solusi lah. Bagaimana caranya supaya dapat Rp60.000 dan bisa beli tiket ini gitu. Atau misalnya dikasih tahu di Jakarta hari ini ada pertemuan VS yang luar biasa. Hari ini didatangkan seorang pembicara jauh-jauh dari Pekanbaru. Bapak Ibu, backgroundnya luar biasa. Beliau seorang petarung, seorang pejuang. Bagi siapa mau belajar dengan dia pasti berhasil misalnya begitu ya. Bapak Ibu, kira-kira kalau Anda dengar gini, Anda positif, Anda udah baca buku, udah dengar NEPI. Kira-kira pikiran Anda sudah terbuka. Anda pegang apa kata Dale Carnegie, orang sukses pasti mau belajar. Tapi saya kan gak punya uang. Bapak Ibu, makanya saya selalu katakan pada grup, mau sukses di bisnis Tiansi, lupakan logika Bapak Ibu. Lupakan logika. Kalau kita pakai logika memang gak masuk Pak. Apa hubungannya antara saya datang pertemuan, terus saya bisa sukses Pak? Hubungannya gak ada Pak. Benar gak? Grup saya sampai ada yang nanya gini, berani jamin saya datang VS besok Pak Willy, pulang langsung berhasil. Artinya gini, begitu dia masuk ke dalam ruangan ini jam 1 nanti, begitu keluar dari ruangan, God lain Pak, kenalkan Pak Rusli, Willy Pak, God lain Pak, Pak Adrian, Direktur Pak, weh, keren sekali saya Pak, weh, bisa gak seperti itu? Enggak bisa Pak, tentunya ada proses-proses tahapan berikutnya, setuju gak Bapak Ibu? Ini saya tunjukin Anda video yang kedua. Video kedua ini menurut saya video yang membuat saya tuh begitu semangat. Kenapa? Karena ada orang yang fokus pada masalahnya, gak fokus pada solusinya, kita lihat sama-sama. Ini orang sesak kencing Pak. Seharusnya dia pikirkan caranya untuk membuka pintu itu, benar gak? Atau cari toilet lain, tapi dia olahraga Pak. Dia tahan Pak. Bahkan dia pusat Pak. Dia fokus pada sesak kencingnya. Dia gak fokus pada WC yang harus dibuka pintunya. Anda lihat, ini orang juga gak baca buku ya. Dia udah berusaha Bapak Ibu. Tapi tidak fokus pada solusi, dia fokus sama masalah dia Bapak Ibu. Bagaimana supaya bisa tahan kencing lebih lama? Supaya bisa tahan kencing lebih lama. Ternyata di dalamnya gak ada orang Bapak Ibu. Ngerti? Kadang-kadang kita juga begitu ya, benar ya? Benar ya? Fokus selalu pada gak punya uang beli tiket pertemuan lah, fokus gak punya waktu lah, fokus sibuk kerja lah. Bapak Ibu, menurut saya itu semua hanya sebuah excuse sajalah. Hanya sebuah excuse sajalah. Hari ini kalau misalnya Anda sungguh-sungguh mencintai seseorang, misalnya Anda punya seseorang yang Anda cintai, contoh istri saya misalnya. Istri saya tiba-tiba kasih tahu saya bahwa dia sekarang berada di Bogor. Kesulitan, sendiri, gak bisa pulang. Kira-kira saya kesana jemput gak kira-kira? Jemputlah. Kalau gak ada mobil masih bisa kesana gak? Bisa lah, naik motor. Gak ada motor, masih bisa kesana gak? Bisa lah. Terus ternyata hari itu angkutan kota, bus, MRT Jakarta semua tidak jalan karena mati listrik yang habis minyak. Masih bisa kesana gak? Bisa lah jalan kaki gitu, benar gak? Ternyata di tengah jalan ternyata lagi demo, gak bisa lewat. Masih bisa pergi gak? Bisa lah. Pokoknya gak ada yang gak bisa kalau untuk seseorang yang kita cintai. Setuju gak? Nah kalau hari ini Anda cinta dengan bisnis Tiansi, saya percaya gak ada yang gak bisa. Setuju? Tepuk tangan buat Anda semua. Nah Pak Louis selalu bilang, sikap Bapak Ibu, ini memang bukan bisnis pertemuan, tapi kita bangun bisnisnya dari pertemuan ke pertemuan. Nah saya tadi udah bahas ya tentang schedule ini. Bapak Ibu di Jakarta juga banyak pertemuan, Anda bisa memanfaatkan. Dan saya mau bagikan apa yang sudah dititipkan oleh leader Bapak Ibu untuk cerita sedikit tentang Crown Life Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu hari-hari ini ada pertemuan kita yang luar biasa, khususnya pertemuan-pertemuan bersyarat Bapak Ibu dari One Vision. Bapak Ibu kemarin kita bersama-sama lewati Royal Weekend, saya juga barusan Royal Weekend dari Makassar Bapak Ibu, ketemu dengan petarung yang hebat sekali menurut saya. Nah Bapak Ibu berikutnya kalau Anda mau lebih jelas tentang kebiasaan bangun aset di pertemuan, dengar dari Pak Naga Sugara dari NetP-nya kebiasaan untuk membangun aset. Oke, saya mau bahas sedikit tentang PBO Bapak Ibu.
PBO ini adalah sistem yang sudah digariskan oleh Tianxi, Bapak Ibu. Dasar-dasar kita di dalam membangun bisnis, Bapak Ibu. Nah, parameter One Vision, parameter bisnisnya adalah parameter yang sudah dijalankan oleh para leader kita. Dan hari-hari ini kita menghadapi sebuah new marketing plan yang baru. Dan kita memang lagi menyesuaikan dengan pola-pola yang baru. Nah, untuk keberhasilan punya aset yang kuat dan berkembang, kuncinya kan tetap sama, duplikasi. Menurut saya, inti dari PBO ini adalah komitmen. Tangannya ada, bro? Bisa gak taruh di sini? Hadap sebelah kanan, bilang sama dia, komitmen lu, bro. Karena seringkali banyak leader yang semangat, komitmennya gak ada, pak. Betul gak? Ayo, para ibu-ibu atau para wanita, dulu Anda pacaran sama mantan suami Anda sebelum menikah, mantan pacar Anda, sorry. Mau gak pacaran sama orang yang gak komitmen? Mau gak? Anda pasti pacaran dengan orang yang komitmen. Bapak Ibu, menurut saya, kalau kita komitmen terhadap bisnis kita pasti komitmen terhadap kita. Setuju? Nah, Bapak Ibu, dimulai dari membership. Sudah kita tahu sama-sama Bapak Ibu, core producer adalah langkah awal di bisnis ini. Bapak Ibu, minimal membership silver. Bapak Ibu, kalau minimal membership silver, Bapak Ibu, minimal membership silver, saya percaya Bapak Ibu, ini kan kurang lebih sama dengan bintang 3 dulu ya. Kan 2600, benar gak? Gak terlalu sulit. Artinya apa? Artinya kalau kita memang betul-betul mau sukses di bisnis ini, kita membership silver. Nah, kedua, PPV 1000 Bapak Ibu. PPV 1000 ini adalah kewajiban pribadi kita. Artinya setiap bulan kita punya omset minimal 1000. Nah, yang ketiga, bonus perkembangan tiap 2 minggu minimal pada tanggal 4 dan tanggal 11 100.000 dan pada tanggal 18 dan 25 100.000. Artinya gini Bapak Ibu, artinya kita benar-benar mengerti bahwa hari-hari ini tutup buku di network marketing kita, di bisnis Tianxi, tutup bukunya 4 kali bro. Jadi di tanggal 4, 11, 18, dan 25. Nah supaya bisa bangun pola ini dan jaringan kita bisa menyesuaikan dengan Tianxi, Bapak Ibu One Vision menegaskan bahwa untuk 2 minggu pertama 100.000. Artinya gini, minimal kita menduplikasikan atau kita melahirkan minimal 1 orang yang membership bronze. Benar ya? Bonusnya bisa dari mana? Bonusnya bisa dari bonus perkembangan tentunya. Di dalamnya boleh bonus bimbingan, boleh bonus sponsor, dan seterusnya. Dan Bapak Ibu perhatikan, kalau kita punya grup ada bonus, dia pasti semangat. Kalau kita tidak punya bonus, pasti tidak semangat. Oleh sebab itu, mari kita berjuang bersama-sama, mulai menduplikasikan ke jaringan supaya, tujuan ini supaya begini Bapak Ibu, jaringan kita tuh dari minggu ke minggu selalu aktif. Nah, berikutnya adalah memiliki starter pack. Ya, oke, dan dengarkan 7 langkah di sini, terdaftar NetPI, dan terakhir adalah presentasi minimal 8 kali atau kurang lebih 2 kali per minggu. Menurut saya ini harus ditingkatkan. Saya sharing ke grup bahwa ternyata bisnis jaringan adalah bisnis yang berhubungan dengan presentasi. Jadi Bapak Ibu, prinsipnya seperti beriklan Bapak Ibu. Pernah lihat orang iklan? Di Jakarta ada iklan kapal api enggak? Kopi kapal api misalnya, adalah ya kira-kira ya. Kalau hari ini kopinya beriklan di Metro TV Bapak Ibu ya, iklan ini tidak pernah peduli Pak Rusli nonton apa enggak nonton, Bu Lili nonton enggak nonton, jam 7 pagi kalau udah beriklan, dia beriklan aja. Pada waktu dia beriklan, mungkin hanya 1 orang yang nonton dan enggak beli. Nah, enggak tertarik lah, kopi kapal api, lucu ya, kopi masa kapalnya pakai api, enggak menarik. Kalau kopi Starbucks gue tahu, kopi kapal api gue gak tahu, kira-kira gitu. Ah gak tertarik gue. Bapak Ibu siang jam 10 dia iklan lagi. Di hari itu mungkin 10 orang tertarik. 2 orang mulai beli. Ngerti maksud saya? Jam 12 siang dia beriklan lagi. Ternyata bapak-bapaknya udah mulai istirahat dari kantor makan siang. Pas lagi makan, lihat di kedai makan, lihat, wah ada iklan kapal api. Wah keren juga ya. Di antara itu seluruh Indonesia mulai ada 1000 orang yang beli. Ngerti bahasa saya? Malam jam 7 dia beriklan lagi. Ada juga yang beli, ada yang enggak beli. Bapak Ibu, menurut saya presentasi itu lakukan sebagai satu kebiasaan yang harus dilakukan gitu. Lakukan aja. Enggak usah peduli orang depan ini bergabung apa enggak usah peduli Bapak Ibu. Dia mau bergabung enggak masalah gitu. Karena kan tugas kita menemukan. Kebanyakan orang yang enggak presentasi, kebanyakan suka mengeluh. Enggak punya omset, enggak dapat orang, enggak ada yang bergabung, gimana happy trip, enggak happy gua. Gimana happy trip, kurang happy gua hari ini. Bapak Ibu, orang yang semangat, orang yang sukses itu nampak dari mukanya Bapak Ibu, serius.
bukan nampak dari omsetnya. Nampak dari mukanya. Mungkin hari ini dia belum omset Bapak Ibu, tapi dia semangat sekali. Saya percaya cepat lambat dia pasti temukan prospeknya Bapak Ibu. Cepat atau lambat aja, hanya masalah waktu aja Bapak Ibu. Hanya masalah waktu aja. Contoh hari ini saya presentasi di keluarganya Pak Adrian dan Bu Mimi. Anggap mereka belum bergabung. Saya presentasi, anggap aja saya periklan. Ngerti gak? Pak Adrian, TNC bagus, bla 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 bla. Stop Pak Willy, tutup mulutmu itu. Oke, makasih. Oke, baru saya balik, stop, tutup mulutnya. Ya sudah, saya ganti, stop mulai. Saya ke belakang, saya percaya satu hari dia bilang, yes, yes, yes. Bapak Ibu, mungkin perasaan Anda, saya dulu membayangkannya begini Bapak Ibu. Kenapa kok dulu di awal presentasi sulit banget orang bergabung? Tapi seiring dengan jam terbang, feeling saya merasakan ada perubahan Bapak Ibu. Ketika saya masuk ke grup saya, begitu saya jalan aja, join. Tanpa disentuh Bapak Ibu, serius. Tiap kali saya lihat TMIS gitu ya, orang bergabung tanpa kita sentuh Bapak Ibu, serius. Orang itu dari mana aja gak tahu. Perubahan itu pasti terjadi, asal Anda konsisten. Oke, Bapak Ibu berikutnya Royal. Royal minimal punya 3 CP dan membershipnya minimal gold. Oke, nah berikutnya adalah Crown. Bapak Ibu, CP minimal Anda membership lah Platinum. Nah Bapak Ibu, total TPV adalah 40 ribu. Menurut saya adalah bagaimana menyiasati supaya kita bisa mendapati posisi-posisi crown. Kali ini crown keren sekali Bapak Ibu. Kita kemana Bapak Ibu? Ke Lombok. Tepuk tangan buat Anda yang mau ke Lombok. Ya, kita ke Lombok sama-sama. Bapak Ibu, banyak sekali grup-grup saya yang masih anak sekolah, anak SMA. Di awal juga begitu sulit untuk mengejar ini, tapi mereka belajar dan mereka berjuang Bapak Ibu. Kalau ada sungguh-sungguh pasti ada jalan. Saya selalu menekankan pada grup adalah kita pakai ilmu harus sukses gitu aja. Bagaimana caranya sukses Pak Willy? Ya ilmu harus, ya harus gitu aja. Terus kalau gak sukses ya gak bisa, pokoknya harus gitu aja. Karena waktu terbatas Bapak Ibu, kita dibatasi oleh waktu. Dan jangan pernah berhenti sampai yang baik menjadi lebih baik dan yang lebih baik menjadi yang paling baik. Gunakan alat bantu dengan efektif Bapak Ibu. Saya akan tutup dengan sebuah kisah. Di Afrika punya 2 jenis binatang yang menurut saya sama-sama kuat. Di bisnis ini saya percaya Anda semua bersama saya, kita pasti mau jadi God Lion, mau jadi direktur, mau seperti Pak Adrian, Pak Rusi dan seterusnya, mau seperti Pak Louis, Pak Naga dan seterusnya. Semua orang pasti mau sukses. Setuju Bapak Ibu? Di Afrika semua binatang berjuang untuk menjadi yang paling kuat. Gajah berjuang untuk menjadi yang paling kuat. Singa berjuang untuk menjadi yang paling kuat. Gajah dan singa sama-sama kuat. Padahal makanan mereka berbeda. Anda tahu kalau singa makannya apa? Segala macam berhubungan sama daging dia makan. Tapi kalau gajah, dia lebih suka makan rumput. Dia lebih memilih apa? Rumput, tanaman. Dia makan, dia kurang begitu mau makan daging. Tapi kalau ada dia makan juga. Bapak Ibu, tapi karena kengototan daripada masing-masing binatang ini berbeda, hasilnya tetap sama, jadilah diri Anda Bapak Ibu. Hari ini kalau Bapak Ibu udah datang ke bisnis ini, hari ini kalau Bapak Ibu sudah ada di ruangan pertemuan ini, saya berdoa dan saya berharap Bapak Ibu, saya akan membantu Anda untuk meledakkan jaringan Anda. Saya akan membantu Anda untuk menemukan visi yang besar daripada bisnis ini. Dan percaya dengan saya Bapak Ibu, ending itu pasti indah. Kalau hari ini Anda merasa, Pak wah saya baru bintang 8, belum terlalu indah, belum selesai, teruskan aja Bapak Ibu. Kalau hari ini Anda merasa, Pak bonus saya baru sekian, belum indah, teruskan aja, gak apa-apa. Bapak Ibu kalau hari ini Anda merasa, wah Pak saya baru mulai. Bapak Ibu, saya bilang sama jaringan saya, dengan new marketing plan, kita memposisikan kita semua baru mulai. Setiap bulan, setiap hari kita baru mulai. Dan setiap kami mengatakan kami baru mulai, semangatnya itu berbeda. Ada sesuatu yang kami kejar itu berbeda Bapak Ibu, berbeda. Hari ini Bapak Ibu, hari ini saya percaya Bapak Ibu, Anda gak usah lihat berapa banyak yang ada di ruangan ini. Bagi saya, berapapun orang itu sama. Kenapa? Karena terpenting adalah apa yang di dalam diri kita, bukan apa yang di luar diri kita. Bicara bisnis Bapak Ibu, lupakan logika Anda. Tidak ada hubungan, Pak bagaimana hubungan kalau saya ada di tengah ruangan, terus saya bisa sukses. Gak ada hubungan memang. Tapi kalau menurut saya, bisnis itu bicara visi. Bisnis itu bukan bicara kondisi. Kondisi apapun hari ini itu tidak persoalan dengan saya. Tidak ada persoalan dengan Anda.
Tapi yang lebih penting, apakah Anda hari ini menangkap sebuah visi yang besar buat Anda. Selamat pagi, sukses buat Anda semua. Go Director, go Diamond.